Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tempat ini engkau punya pabrik, engkau punya usaha, engkau punya karir. Tuhan bilang berbahagialah orang yang didapati tuannya melakukan kehendaknya waktu tuannya pas datang. Artinya apa? Tuhan rindu anak-anak Tuhan yang di marketplace tolong punya integritas. Karena banyak sekarang orang gak punya integritas. Demi karir, demi jodoh, demi cuan, kita jual Tuhan Yesus. Waktu engkau sama dengan dunia, engkau masih kompromi dalam bisnismu, yakin kita mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan bukan hanya pendeta. Mempelai Tuhan orang-orang di marketplace yang punya integritas. Jangan pikir dengan perpuluhan kita bisa nyogok Tuhan. Nehi, kasihlah yang terbaik dari kehidupan bisnismu kepada Tuhan.